Semoga kompak terus. Guys, ini banyak vitamin guys. Lagi main-main guys. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo, aku Fitri Kalina, mengucapkan happy monster yang kelima untuk Leslar. Ini kita coba merendangnya ibunya Kak Bilar. Mantap, saya belum mandi, belum malu. Iya, gak apa-apa. Masih dalam acara Monseri 5 bulan. Kini giliran Lesti yang main ke rumah kakak, Bang Bi. Ya, terlihat kekiutan saat mereka bersama di hari ini, sore ini tepatnya guys. Ya, setelah semalam mereka sudah sah menjadi pasangan sejoli yang mengikat janji. Kini ternyata Lesti Kejora bersama keluarganya yang bertandang ke rumah Bila. Ya, ke rumah Bang Bi, terlihat kehebohan di depan rumah Bang Bi. Dan yang paling menarik adalah ketika mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, suap-suapan bersama-sama. Ya, dan itu pun ia lakukan saat mereka berada di depan calon mertua Lesti, Ibu Bilar. Hal itu terungkap dari keusilan kakak Bilar yang membuat Rizky Bilar dan Dede Lesti jadi terperangah atas keusilan yang merekam momen mereka saling suap-suapan mesra itu. Hingga sang mama mertua, Ibu Bilar, tertawa melihat reaksi dari Lesti dan Bilar. Ya, sungguh sesweetan guys ya. Sungguh kabar yang membahagiakan di sore hari ini. Setelah semalam mereka menghabiskan waktu bersama, hari ini mereka pun pingin lagi bersama-sama melewatkan waktu. Dan seakan mereka sudah jadi pasangan suami istri. Sah saja ya, kita doakan semoga nantinya mereka tak mendapatkan kendala apapun, sehingga bisa secepatnya langsung melangkah ke jenjang pernikahan. Semoga pandemi di negeri ini segera usai, sehingga persiapan Lesti dan Bilar segera bisa dirampungkan. Karena tentu hal itu juga salah satu pemicu kenapa Bilar tidak langsung bisa menikahi Lesti. Karena keinginan Rizky Bilar, mereka ingin menggelar dan mengundang para sahabat-sahabatnya tentunya. Ya, marilah kita tak henti-henti mendoakan yang terbaik bagi couple cute kita dan juga keluarganya, sehingga kekiutan keuangan mereka berdua tentunya kita selalu nanti dan tunggu. Itulah kabar terbaru mengenai kekiutan di hari ini, yang mana mereka suap-suapan lagi di sore hari ini menjelang malam, di mana keluarga Lesti kini giliran main ke rumah Bang Bi ingin merasakan rendang Ibu Bilar yang begitu enak dan nikmat. Itulah guys kabar di sore hari ini menjelang malam. Jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tak tertinggal kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan segera memantaskan diri menjadi suami istri. Tentu itu harapan dan doa kita sekalian. Itu saja, jangan lupa selalu jaga kesehatan, makan yang cukup,
dan juga pola yang dijaga tentunya agar kesehatan kita terjaga di tengah pandemi ini. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.